tuan, barulah Allah berikan kemenangan. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu berjuang menegakkan agama Allah, nescaya Allah beri kemenangan. Artinya, kalau kamu tak berjuang, Allah tidak akan berikan kemenangan. Kemenangan itu hanya dicapai apabila kamu berjuang. Cuma berjuang tak mesti menang. Tapi nak menang mesti berjuang. Apabila kita cakap soal government rating, kita bercakap soal Roti Putrajaya, kita bercakap soal kita nak bina kerajaan, kita nak memerintah, artinya kita nak menang. Apabila kita nak menang, kita mesti berjuang. Apabila kita mesti berjuang, saya kena tahu apakah dia muasafa, apakah dia kriteria pejuang-pejuang Islam. Sewaktu mendapatkan ciri-ciri pejuang Islam itulah, maka kita mesti mentarbiah diri kita. Berlakulah proses pentarbiahan. Kerana nak mendapatkan ciri-ciri pejuang yang dikehendaki oleh Allah, dia tak akan dapat secara spontan begitu saja. Masuk pas, bayar orang 3 ringgit, jadi ahli, lepas tu duduk saja. Beli vest, boleh pemuda pas kawasan, duduk 3 batu nampak orang. Pakar pula lancarnya depan ni, pas untuk semua. Di sini pula orang muda geng kita. Semangatnya pas. Tamrin tak mari. Usrah tak hadir. Yang mulai tidur tak curah. Maka dia tidak menepati syiri-syiri pejuang. Bukalah kitab mana sah daripada jumlah sahafatan wa akhlakan Syed Hawa rahimahullah, ataupun mana-mana kitab lah. Tak ada syarat nak jadi pejuang, vest dia tu mesti tulis pas kawasan. Piyah mesti hijau. Bukan itu syaratnya. Syaratnya ialah apabila kita memberikan komitmen yang tinggi terhadap manhaj perjuangan Islam yang telah diasaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah perlunya kita lakukan pemutihan intimak. Intimak bahasa Arab. Saya suka guna istilah-istilah rengkah-rengkah bahasa Arab ni supaya nak membudayakan semula bahasa Arab dalam hati kita. Setelah lama dah jalan-jalan kita dengar siapa baru-baru ni ada ahli usrah, dia tukar istilah bahasa Arab ni. Dia kata antabi tahu dah kan kehana semana, dia gomel, dia tukar. Dia nak kata anabi tahu dah pada entah, dia kata antabi tahu dah kan pada anas semana. Jadi saya dengar tu, dia kata bila pula anak beritahu kan dah? Dia kata anak beritahu dah kan dah? Dia nak beritahu, dia kata anak beritahu dah kan dah? Itu simple lah, anak yang tak tu paling mudah tu. Jadi, payah-payah tu tak apalah. Ada satu lagi kes, dalam majlis, dia beritahu, dia kata ustaz tu, datanglah tu. Saya pun pandang ke belakang. Saya tengok isteri saya datang. Saya kata ke dia, oh Zawjana. Oh, nama isteri Ustaz Zawjah. Saya kata ni sudah masalah dah ni. Ini ada masalah dah ni. Nak pergi. Saya fikir balik, kena budaya semula lah. Bahasa Arab tu, perkataan tarbiyah. Ada orang tanya, kenapa guna istimak tarbawi? Itu bahasa Arab. Sengaja nak membudayakan semula bahasa Al-Quran, bahasa syurga, bahasa orang berjuang Islam, insyaAllah. Sikit-sikit lah, apa yang payah tu dia lah, sikit-sikit, kecil-kecil, orang muda. Kalau anak hantar pun tukar pula lah. Baik, intimak artinya perlibatan, penyertaan. Kita kena putihkan semula, kena buat pemutihan intimak. Sebab ada orang dia tak tahu pasal apa dia serta ipar. Hari bahas dalam jenduah dia bahas kali ni soal intima, dia tak tahu pasal apa dia serta ifah. Dia tanya dia pasal apa awak serta ifah, dia kata saya tak tahulah, sedar-sedar dah lepas dah. Dia kata ingat-ingat tu dah lepas dah.
Baik. Intimak ni ada banyak jenis. Satu intimak syaksi, intimak kerana individu. Dia masuk puas kerana individu. Dia minat doa ketua jadi. Dia minat doa ketua ni aziz. Akhirnya masuk puas. Bahaya ni intimak lagi tu. Dulu ramai-ramai nak ke Dato' Asri. Dato' Asri ni kalau ikut cerita orang lama lah, ayah saya bekas bodyguard Dato' Asri. Dia kata hebat Dato' Asri berpidato, kalau burung lalu burung berhenti sejenak. Sinayah dia tu. Burung berhenti sejenak, menghormati dan menghayati hebatnya sastra dia Dato' Asri ni. Kita tak dah lah. Tapi apabila Dato' Asri keluar daripada PAS, tubuh berjasa, tubuh amin, lama keluar daripada PAS. Pasal apa? Pasal intimak dia kerana Dato' Asri. Wala'iyadzubillah. La'udhu'iyadzubillah. Begitu juga kawan-kawan kita masuk PAS kerana Ustaz Nahai. Ustaz Nahai dulu kalau dia ceramah, dalam satu ceramah dia, saya dengar si, dalam satu ceramah dia tak kurang daripada 10 perkataan syahid. Kita mesti berjuang untuk syahid, syahid, syahid. Dia syahid dulu. Apabila dia keluar daripada PAS, lama lah ikut dia ikut belakang. Apa dia? Yang intimak kerana saksi, kerana individu. Ada yang intimak kerana maslahi, kerana kepentingan tertentu. Dia masuk PAS kerana ada kepentingan tertentu. Contoh, dia nak melabur dalam Kohila. Pasal Kohila masa tu pelaburan dia mencanggihkan dividen yang tinggi. Syarat nak melabur Kohila kena jadi ahli Kohila. Nak jadi ahli Kohila, syarat dia kena jadi ahli PAS. Dia puisi orang PAS. Takdir Allah Ta'ala berlaku kemelesetan ekonomi, jatuh, dividen tak boleh bayar, pokok pun tak nak bayar, akhir sekali ngamuk, letak jawatan, lari tinggal PAS. Ada orang nak faham PAS pun ada. Pasal berintimak dia kerana maslahi, kerana nak jadi ahli Kohila, nak melabur, bukan kerana lain. Ada yang masuk PAS kerana kecenderungan intima'ul afawij, kerana kecenderungan dia minat pakapiyah, dia tengok oleh apa pakapiyah, dia pun masuk PAS kerana suka pada piyah. Satu hari dia pergi ke epok, dia temu dengan pimpinan PAS, piyah pun tak bakar, pokok tak bakar, dogo gitu je, balik ke luar negeri. Esok istirahat keluar PAS. Saya jangan ingat kecil lah tu, benda ni berlaku ni lah semua ni. Saya ada seorang kawan dulunya ahli UMNO. Satu hari dia bertemu dengan seorang pemimpin UMNO di tandas awam. Kencing diri. Saya tak sebutlah siapa dia tokoh tu. Dia beritahu, dia kata, dia tengok pemimpin UMNO kencing diri. Ustaz itu ustaz, saya keluar daripada UMNO. Dia keluar UMNO kerana pemimpin dia kencing diri je. Ada manusia macam tu. Biasalah kadang-kadang masalah besar merubah keadaan, masalah kecil pun boleh juga merubah keadaan. Ada suami isteri cerai kes, lapin anak pun ada. Jadi dia kata, abahlah dia tukar lapin anak. Suami dia kata, awak lah anak awak. Ada anak saya bukan anak awak. Banyak tengah tidur ke lapin, aku cerai kamu salah satu. Dia ngadu ke kau tu, kau tanya ke apa, ke lapin anak. Malu kau lah. Tapi kecil-kecil dia boleh merubah keadaan. Termasuk tadi, masuk pakan dia. Tiba-tiba dia temu dengan pemimpin pakai sokok. Alah, ini lama pemimpin pakai sokok. Dia terkejut. Dia keluar PAS. Kenapa? Kerana intimak dia kena kecenderungan. Ada intimak penglibatan dalam PAS ni kerana dia panggil apa? Kerana spontan. Kerana spontan. Irtijali. Intimak irtijali. Secara spontan. Dia spontan ni kalau kita tanya dia pasal apa masuk PAS, dia tak tahu, tak ada jawapan. Saya pun tak tahu apa masuk PAS. Ini memang mungkin ayah dia PAS, mak dia PAS, dia pun beranak dalam markah PAS. Jadi kira-kira besar-besar dengan PAS gitu, jadi dia tak ada jawapan. Baik, ni semuanya intimak yang rapuh yang tak tu. Saya awal kata intimak satu jawab tu. Intimakul aqidi. Intimak berdasarkan kepada akidah. Yang mana kalau orang tanya pasal apa masuk PAS, dia boleh jawab saya menyertai PAS adalah kerana untuk menegakkan syariat Allah dan mendaulatkan Islam di atas tanah air kita.